Jakarta is not all about glittering capital city, but also thousands of islands with a thousand charms. Untung Jawa Island is one of many beautiful islands located in Jakarta. This island is a proof that Jakarta also has beautiful destination. Here you can enjoy the natural beauty of the coast away from the hustle and bustle of Jakarta. Yes, even though it is still located in Jakarta, the natural beauty of the island will make you feel like you have traveled far from Jakarta. Let's go have some fun with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi perjalanan kali ini aku mau pergi ke Pulau Untung Jawa. Nah, kali ini agak berbeda teman-teman. Biasanya gue bareng sama tim Tuan Muda Adventure. Kali ini gue bareng sama Dewan Guru nih, SMP Insan Madani 8. Nah, coba kita lihat ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Arif, alhamdulillah selamat pagi. Mana kita hari ini? Hari ini kita ke pantai. Pantai mana? Pantai Tanjung Basir atau nyebrang laut. Pulau Untung Jawa ya? Iya, Pulau Untung Jawa. Jadi agak berbeda hari ini biasanya. Ya, biasanya kita tim ke puncak. Sekarang kita beralih ke pulau. Mantap. Oke. Ya, jadi sekedar informasi teman-teman buat yang dari bingung nih ya, dari SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, kita lagi buka pendaftaran berita diri baru. Ya, betul. Gimana Mas Ari? Pendaftaran ditunggu. Nah, ini kepala sekolah kita nih, SMA. Kepala sekolah SMP Insan Madani 8 teman-teman. Gimana yang bingung mau sekolah di mana, di sini dibuka. Ya. Oke, okay, iya dibuka. Ntar informasinya saya taruh di deskripsi. Mantap. Oke. Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Kita kenalan dulu nih sama dewan gurunya nih. Ada Pak Fahri, mau kemana kita Pak? Untung Jawa. Nih Pak Rohmat, Insan Madani Touring ya. Mantap betul. Wah, ini juga sama ya, yang 8 Touring. Kita kemana nih bajinya nih? Kita kenalan dulu sama nyonya-nyonya nih. Nah coba Bu Rosi, mau kemana kita? Nah ini bukan tuan muda nih, nyonya tuan. Nyonya muda. Nyonya muda. Nyonya bengkak. Ada Bu Rosi, Bu Nap, Bu Murti, Bunda ya. Kita mau pergi nih bareng-bareng. Dalam masih ada lagi Bu ya? Masih rame ya? Ntar dah nunggu keluar. Kita lihat yang muda-muda begitu ya. Oke, ntar kita lihat yang di dalam. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di kawasan Tanjung Pasir nih.
Tinggal nyebrang aja nih teman-teman. Oh. Ayo. Pak Sapi. Gimana? Kita udah sampai. Iya di Bangko. Udah sampai mana ini? Udah sampai ke Lampung. Lampung, jauh bener ya? Katanya memang bilang Lampung. Jauh bener, Pak Sarip. Berapa jam dari kita jalan? Kita, aduh, benar 20 menit sampai. 20 menit sampai benernya ya? Iya, 1 jam setengah. Luar biasa. Lanjutkanlah. Lanjutlah, ya. Kita langsung nyebrang nih ya. Oke. Okay. Mantap. Bun. Oke, Bunda. Kita istirahat, habis makan-makan langsung. Langsung, kita. Semangat. Ini dia. Oke, okay, guys. Kemana dia? Hah? Kemana, Mang? Santai. Ayo, guys. Kita berangkat. Tewe. Oh. Ayo kita berangkat untuk penyeberangan. Let's go. Berangkat. Kau mana nih? Kita mau nyeberang. Nyeberang ya? Gunung Jawa. Setengah jam lah jalan. Nyampe. Ya, kurang lebih. Gitu. Kurang lebih setengah jam. Bilangnya sih 20 menit. 20 menit ya. Kurang lebih lah. Belanda, orang-orang jauh nih dia. Kita naik kapal KM Simfoni 1. Di rombongan kita doang nih, ada 22 orang teman-teman. Halo guys ya. Berapa jam perjalanan, Bu? Berapa jam kira-kira? 20 menit. 20 menit kita sampai ke Pulau Jawa. Cepet lah pokoknya ini, Mas. Cepet. Ini Pulau Pari. Yang ini Pulau Bokor, yang itu tuh. Yang itu Pulau Bokor. Yes, kita sama pemandu perahu, katanya itu Pulau Bokor. Itu pulau apa, Bang? Pulau Laki. Terus yang ini? Pulau Pari. Kanan lagi. Yang paling bagus pulau mana? Semua bagus kalau di pulau. Semua bagus. Iya. Oh, Pulau Pari juga lebih bagus. Semuanya buat kamu yang suka main di laut. Ini banyak banget pulau. Ada Pulau Bokor, ada Pulau Rambut, ada Pulau Pari. Kalian bisa nyebrangi dari Tanjung Pari bisa, di Muara Angke juga bisa ya? Ya. Tapi jalur alternatif paling dekat itu Tanjung Pasir. Pokoknya nanti kamu bisa makan-makan ikan bakar. Yuk, pokoknya ikut ngetrip bareng Tuan Muda. Alhamdulillah teman-teman kita sampai nih di Pulau Untung Jawa. Ya benar kurang lebih 20 menit ya teman-teman untuk sampai ke Pulau Untung Jawa. Mantap sekali. Jadi ini pulau terdekat dari yang mau dari Tangerang, mau dari Jakarta, ini paling dekat teman-teman. Mantap.
rombongan udah pada sampai teman-teman. Jadi cuci tangan dulu teman-teman ya. Jadi di sini protokolnya lumayan ya ketat. Untuk masuk nyuci tangan dulu, terus kita scan barcode nih di sini teman-teman. Nah ini kita akan scan barcode ya. Kita coba. Nah ini petugas-petugasnya ya, akan mau scan barcode teman-teman. Dibagi dua jalur aja, sehingga kalau kita ya, alhamdulillah teman-teman, jadi kita udah sampai di Pulau Untung Jawa ya. Jadi kurang lebih tadi perjalanan 20 menitan teman-teman. Nah, untuk kesini sekarang wajib banget protokol kesehatan ya, dari mulai masker, terus tadi di scan barcode vaksin ya teman-teman. Jadi yang belum vaksin kesini belum bisa teman-teman, jadi harus vaksin dulu. Vaksin pertama boleh ya tadi kayaknya. Ya, mantep. Jadi istirahat dulu teman-teman, kita ngasih dulu di depan pantainya, depan Malai Dermaga teman-teman. Untuk kondisi ya nggak terlalu ramai sih, cukup lain buat main-main tuh, seru banget tuh gitu. Buat berenang, padang rambut juga ada gitu ya. Padang rambut berapa tadi? Padang rambut 25 per orang. 25 per orang. 50.000 per orang. Jadi kalau mau ambil paket per orang 80.000 dapat 3 orang.
kita berjuang semua di sini tuh. Awas. Selamat datang di Kampung Jepang. Nah, ini informasi teman-teman, dinamain Kampung Jepang karena di depan situ deket sama Pantai Sakura teman-teman. Nama dulunya ditanam sama dua orang veteran dari zaman Belanda tuh. Gue juga nih namanya kan di sini sebelum menuju Jawa namanya Pulau Amsterdam kalau nggak salah. Oh. Iya, karena dihuni sama orang-orang Belanda dulu banyak. Terus orang Belanda katanya itu apa namanya? Pulang kampung. Pindah. Dia pulang kampung pas ada apa namanya? Mau perang dunia kedua dulu. Perang dunia kedua dia pulang kampung baru orang-orang Jakarta, orang Tangerang. Yang unik biasanya di sini orang-orang apa namanya? Betawi biasa. Alhamdulillah teman-teman nih kita udah sampai di jembatan Penganten ya teman-teman. Cantik ini jembatannya. Yuk kita bawa TW lagi nih. Sampai Tan. Sampai dong. Jembatan Penganten. Ngapain? Parah dia mau attention banget teman-teman dia. Ya Allah. Tuh ikonnya teman-teman ada dua pohon Penganten, jadi sepasang gitu dinamain Penganten. Dulu 11 bibit namanya nih, 11 bibit pohon mangrove kalau gak salah nih, pohon mangrove paku apa ya, lupa, tapi yang hidup cuma 2. Iya, makanya dia disebut Penganten karena dia ada 2 sepasang. Ada kakak kali ya, kan lahirnya bareng ya. Namanya gitu. Berdua itu Penganten. Tapi itu cakep sih. Taps. Nah ini teman-teman ya, dua pasang pohon mangrove yang disebut kayak pasang pengantin teman-teman. Luar biasa. Jadi hidup dua pasang ini. Jadi ikon di jembatan pengantin teman-teman.
dan paus ya.